Ya Mitra Olahraga, kembali masih dalam rangkaian Hari Bakti PUPR yang ke-78 ya. Pertandingan turnamen mini soccer di game yang kedua antara tim Mahan Eci dari Satuan Kerja Perumahan berhadapan dengan BP2JK atau Balai Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa FC yang akan memainkan pertandingan di game yang kedua ini. Kesaksikan kawan-kawan dari tim biru kali ini mencoba menekan di awal-awal menit ini ya. Kembali kali ini dari Mahan FC ada Uyi di sana ya, ada Jaja, ada Rian Rio dan juga Solo Sobolais ya, Soboslai Ruli ya, kembali dimainkan di game pertama oleh tim manajer dari Septa dan juga Herianto ya. Kita saksikan tadi, ini juga akan menjanjikan pertandingan yang menarik ya, yang akan sama-sama kita saksikan tadi setelah tadi kita sama-sama melihat pertandingan di game yang pertama ya. Keunggulan bagi kawan-kawan dari tim merah putih ya. Ya, kembali kali ini sang kapten kali ini, wow, langsung saja nomor punggung 9 tadi Rian yang kali ini dipercayakan sebagai kapten memimpin rekan-rekannya dan beroperasi di sektor tengah ya. Masih tekanan-tekanan di pertahanan belakang dari tim Mahan FC ya. Rizky Imanduddin dari tim BP2JK. Kembali kepada Rizky kali ini, masih cukup tenang, bola keluar, wasit dipimpin oleh saudara Febri kali ini ya, di pertandingan di game kedua. Babak pertama juga dibantu oleh wasit kedua yaitu saudara Angga. Lemparan ke dalam kali ini, ya jauh sekali melakukan lemparan ke dalam, sepertinya akan coba meniru gaya dari Pratama Arhan ya. Wow, langsung, iya, dapat diblok dengan baik tadi oleh penjaga gawang yang kali ini dipercayakan kepada Aditya Putra atau Afriyandi ya, di gawang. Iya, langsung tadi nomor punggung 20 tadi Boni HR, pemain yang dipercayakan sebagai striker kali ini oleh tim Mahan FC. Kembali kali ini ada Andi Apriyadi, lepas tadi bola, mencoba memblok arah bola dari Rian tadi ya. Di belakang ada Rian, juga ada rekan-rekannya, juga ada nomor punggung 2 juga, ada Uyi ya. Intercept berhasil, oh bukan pelanggaran tadi, Uyi kali ini sendiri. Iya, wow, harusnya tadi bisa mengambil inisiatif langsung ya. Nomor punggung 20 Doni, sayang sekali. Iya, bola melebar dan sudah kita saksikan tadi ya di game pertama dan menghasilkan satu tim yang maju ke babak selanjutnya ya. Tim dari Merah Putih Rengga dan kawan-kawan tadi kali ini. Andi, masih Andi. BP2JK, iya, tertahan tadi oleh ketangguhan pemain-pemain belakang dari tim Mahan tadi ya, yang kali ini coba dikomandoi oleh Ruli Soboslai ya. Masih 0-0 kedudukan Mitra Olahraga di pertandingan babak pertama di game yang kedua ini ya. Ya sudah semakin ramai nih ya para pendukung dari masing-masing tim masuk ke mini soccer untuk mendukung timnya yang berlaga pada kesempatan pagi hari ini. Masih bersama kami Menu Bola Lampung, mari abadikan momen sepak bola bersama kami baik di mini soccer, futsal, stadion dan juga di lapangan-lapangan hijau lain di wilayah Lampung dan sekitarnya. Lemparan ke dalam kali ini sang kapten sesekan ada Rizky Imanduddin, mundur ke belakang tadi ada Fikri ya. Rizky kembali, yo, masih melenceng di sebelah
kanan gawang dari Gino ya. Masih aman ya. Masih Ruli Szoboszlai yang kali ini dipercayakan untuk bertahan ya di sektor pertahanan, tidak membiarkan para pemain lawan masuk ke daerah pertahanannya ya. Secara total dia memisahkan dua pemain sudah di belakang. Masih Ruli Szoboszlai. Masih Ruli, melebar Ruli. Iya. Oh, sayang sekali Jaja tadi yang berharap bisa menerima bola dengan baik tadi, namun bola terlalu kencang. Lemparan ke dalam kali ini. Ada nomor punggung 7 di sana, Ronald Rizky. Iya. Lepas bola. Iya, kita saksikan tadi ya. Euforia atau kegembiraan kawan-kawan pendukung dari tim BP2JK ya, berharap timnya bisa bermain bagus dan juga menjadi pemenang ya. Iya, ragu-ragu tadi sang penjaga gawang dari Mahan FC. Mahan FC merupakan satuan kerja perumahan yang berada di unit kerja PUPR Lampung ya, dan kawan-kawan dari BP2JK adalah dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa, masih dari unit kerja PUPR Lampung. Hari Bakti PUPR yang ke-78 di tahun 2023. Kembali kali ini kita ke lapangan. Ada Doni. Iya, yeah, Rizky cepat sekali. Iya, yeah! Baik sekali tadi penempatan bola yang begitu dingin dari sang kapten Rizky Imadudin, namun juga belum tepat sasaran tadi ya. Kembali masih tertekan tim kawan-kawan dari Mahan FC ini di babak pertama, di game yang kedua ini. Nomor punggung 27 ada Satya tadi. Iya, langsung kembali Andi kepiawaian penjaga gawang Dino dari Mahan FC ini teruji dan terbukti tadi ya. Seru sekali Mitra Olahraga. Kembali Satya lepas tadi. Pelanggaran jelas dilakukan oleh sang kapten tadi terhadap Satya tadi ya. Ya, Szoboszlai atau Ruli akan mencoba melakukan tendangan bebas ini. Sudah menunggu rekan-rekan di sana. Ada Doni HR. Langsung tadi juga belum tepat sasaran ya. Kali ini serangan balik cepat dari BP2JK, Rizky masih gagal dan bisa diblok tadi dengan baik. Langsung, iya, 3-1 di sana. Lepas kali ini, iya, nomor punggung 9 ada Rian tadi. Masih juga belum bisa menyempurnakan assist atau umpan-umpan ke depan tadi. Pemain-pemain dari BP2JK FC. Andi, Rizky, masih Rizky sendiri. Ya, belajar sama tadi nomor punggung 26. Sayang sekali Bayu Rizky tadi ya. Ada nama Rizky, oh 2. Jatuh tadi kita saksikan ya, nomor punggung 10 tadi Ruli sepertinya. Iya ya, hal yang biasa terjadi dalam sepak bola yang terlaga. Namun sekali lagi nampak supporter yang banyak ya, atau supporter yang perlahan-lahan mulai memasuki tim Minnesota dari Urip Sumoharjo ini. Saksikan ya, sangat meriah sekali ya, dan cuaca semakin panas untuk olahraga ya. Tidak menyurutkan semangat para pemain, juga para pendukung dan juga para pejabat yang ada di Minnesota ini ya, dalam lingkungan PUPR Lampung, untuk bisa menyukseskan event turnamen ini. Ya, kali ini tendangan bebas ya. Ada Ruli Szoboszlai. Potong bola tadi Jaja, sayang tadi.
Jaja, ya ini bukan Jaja pemain dari Madura United ya. Jaja dari Satuan Perumahan, Satuan Kerja Perumahan, Mahan FC. Ya, Rizky kembali sang kapten, tidak ada yang mensupport di sana. Kembali Rulis. Ada Andi di sana, sektor kanan. Ya, masih kita saksikan 0-0 ya, kedudukan sementara belum juga tercipta satupun gol. Dan kita sudah memperoleh satu kontestan yang masuk ke babak selanjutnya, yaitu tim dari Merah Putih tadi ya, Mas Rengga dan kawan-kawan. Iya, PP2JK kali ini lepas bola, masih ada lagi-lagi Ruli yang mampu kembali menahan setiap alur serangan yang mencoba mengancam pertahanan belakangnya. Ke tengah, Rizky. Peran sentral dari seorang Rizky ini, Menteri Olahraga ya, di BP2JK memang sangat penting dan juga sangat berpengaruh ya di pola permainan atau irama permainan dari tim BP2JK. Terbukti tadi beberapa kali dan sampai dengan menit ini terus saja menekan pertahanan belakang dari Mahan FC. Masih 0-0 kedudukan sementara Menteri Olahraga. Tendangan sudut kali ini, ya, terjadi tadi sedikit pelanggaran. Ya, bola terakhir tadi mengakhiri pertandingan di game yang babak pertama, di game yang kedua ini ya, dengan skor sementara 0-0. Baik, Putra Olahraga, masih bersama kami Munu Bola Lampung, dan kita akan kembali saat lagi menyaksikan pertandingan selanjutnya. Kembali Mitra Olahraga, babak kedua di game yang kedua akan sama-sama kita saksikan, masih dalam rangkaian Hari Bakti PUPR yang ke-78 di tahun 2023. Tim Mahan FC dari Satuan Kerja Perumahan berhadapan dengan BP2JK, Balai Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa. Iya, kembali kali ini bola pertama. Wow! Tidak terduga tadi. Ya, bola dari Adiska RS tadi ya berhasil membuka kemenangan bagi timnya BP2JK. Tidak terduga tadi ya, sebuah bola langsung yang mengarah ke gawang Dino tadi ya. 1-0 kedudukan awal yang baik dari kawan-kawan BP2JK. Ya, ya, sebuah hasil yang betul-betul mengejutkan tadi ya. Ya, karena tadi di babak pertama tadi mampu kawan-kawan dari Mahan FC ini mengimbangi permainan dari kawan-kawan BP2JK ya. Sebuah semangat ya, motivasi diperoleh oleh rekan-rekan dari BP2JK. Ya, kembali ke lapangan kali ini Harry, pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini oleh tim manajer Coach Rico atau Coach Septa dan juga Herianto ya. Ya, Budi nomor punggung 2 atau Uyi ya. Dino dengan cepat sekali tadi. Iya, ada nomor punggung 27, John. Masih tadi terjadi perebutan. Oh, Fitri tadi, sang kapten Rizky. Iya, maksudnya tadi melebar kepada Doni. Oh, kepada Ronald Rizky ya. Sayang sekali, sektor kiri tadi mencoba tendangan bebas kali ini John. Ya, masih tertinggal sementara. Ya, hampir saja tadi. Kembali kali ini, ya, sendiri kita saksikan. Cepat sekali nomor punggung 26 ini. Ya, Rizky. Wow! Kencang dan mematikan tadi. Ya, Ronald Rizky berhasil menggandakan keunggulan bagi timnya BP2JK. Formasi yang sangat baik ya, ditampilkan oleh Coach Rico dan juga Coach Yogi ya, untuk meramu timnya untuk menjadi pemenang di game yang kedua ini. Ya, 2-0 sementara Mitra Olahraga, keunggulan bagi kawan-kawan BP2JK. Ya, seru sekali ini ya, sangat mengejutkan sekali. Ruli, pelanggaran jelas tadi dilakukan terhadap Ruli oleh Budi tadi ya. Ya, sangat mengejutkan sekali tadi ya. Gol ini justru berawal dari tendangan-tendangan langsung ya
yang bukan melalui sebuah skema kerjasama. Namun itulah dalam sepak bola ya, semua bisa terjadi. Kali ini ada John dan juga ada Ruli dari sebelah kiri tadi. Ya, langsung kali ini Ruli ya dipotong tadi. Arah bola yang sudah terbaca dengan baik tadi oleh sang kapten Rizky Imanuddin. Ya, masih 2-0. Angkat bola. Bola terangkat tadi namun juga keluar terlebih dahulu. Ya, kali ini lemparan ke dalam. Mahan FC ya, terus bersemangat kawan-kawan ya. Walaupun cuaca panas ya, masih ada kesempatan untuk bisa membalas ketertinggalan ini. Rizky Ronald tadi, ada Uyi di sana. Rizky kembali, duel lapangan tengah terjadi. Budi tadi, iya, nomor punggung 8, Andi Apriyadi. Iya, John, masih John, mundur ke belakang pada Ruli. Ruli sendiri sangat bersemangat, iya, di depan wasit tadi ya. Maksudnya bola diarahkan kepada Harry tadi ya. Namun sebuah ganjalan terjadi. Ini peluang dari situasi bola mati. Mampukah menembus gawang yang dikawal kali ini oleh Apriliadi ya. Kali ini dua pagar hidup dilakukan. John mencoba dengan kaki kirinya. Iya, sudah menunggu rekan-rekan di depan. Iya, sedikit saja tadi ya, masih kembali gagal ya. Sebuah alur serangan yang coba dilancarkan oleh rekan atau kawan-kawan dari Mahan FC, Satuan Kerja Perumahan. Rizky, masih Rizky, BP2 JK menekan, mencoba. Fikri kali ini, melebar Fikri maksudnya kepada Andi. Terpotong tadi bola oleh Budi, mundur ke belakang John. Ada Ruli, Harry kali ini dari sektor kanan. Harry sendiri dibuang lagi-lagi tanpa kompromi tadi ya. Antisipasi yang begitu baik dari sang kapten. Ya, 2-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Kita masih menunggu gol-gol selanjutnya ya. Iya, wow, John lepas tadi, kencang sekali Ronaldo Rizky. Iya, ada Budi mencoba diintercept tadi oleh Rizky Imanuddin, namun masih gagal. Iya, mundur ke belakang. Ada John lepas bola tadi, nomor punggung 26. Iya, Ruli, masih Ruli, solo slide. Ada Uyi, ya, tidak melihat Harry yang sudah menunggu ya di sebelah kanan tadi. Gagal kembali, justru kita saksikan kawan-kawan dari Mahan ini kembali menekan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol ya. Melebar dari sektor kanan, langsung saja lepas tadi, satu tembakan yang sangat keras tadi dari Budi. Masih Budi, Rizky, wow, bola voli tadi, coba terjadi pergantian pemain sepertinya. Budi keluar, digantikan oleh nomor punggung 14 ya, dari BP2 JK yang sementara unggul. Harry kali ini lepas, sayang sekali Mitra Olahraga. Ruli, Budi, wow, ini dia, wow, Budi, setelah melalui tahapan-tahapan bola dari belakang, maju, dan akhirnya membuahkan gol ya. 2-1 masih keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari BP2 JK ya. Sebuah motivasi besar diperoleh, luar biasa ya semangat dari kawan-kawan dari Mahan FC ini ya. Tidak patah semangat walaupun tertinggal tadi, sempat tertinggal 2-1 ya. Kembali kita saksikan ya, masih ada sisa waktu di babak kedua ini ya. Jadi pelanggaran tadi sepertinya, nomor punggung 17
ya. Adiska RS ya, yang juga merupakan pencetak gol pertama tadi. Ya, angkat bola Love John, langsung John. Iya, pelanggaran tadi. Ya, untuk tetap berhati-hati ada rekan-rekan semua ya. Ya, bisa saya katakan ada ini adalah dalam internal game ya, walaupun mereka bekerja di bidang di lain satuan kerja, namun tetap dalam satu payung PUPR Lampung ya, setia membangun negeri. Iya, kembali ke lapangan kali ini Rizky sang kapten masih dalam kedudukan 2-1, keunggulan tetap bagi BP2JKFC ya. Aprilio dan kawan-kawan lebar John tadi, ada Harry di sana. Harry berusaha mempertahankan bola tadi. Harry masih, kita lanjutkan pertandingan ya. Rizky ya, dibuang tadi bola nomor punggung 27 ya. Budi lagi, masih Budi. Budi, baik sekali Budi. Langsung Budi. Iya, yeah, kali ini terlampau lemah bola dari Budi tadi ya, Mitra Olahraga. Sehingga sangat mudah sekali diambil oleh penjaga gawang dari tim BP2JK, Apriliadi. Iya, yeah, masih kita saksikan terus bersemangat ya. Walaupun stamina sudah cukup terkuras ya dengan situasi cuaca yang lumayan panas ini ya, Mitra Olahraga. Ya, belum juga hadir hujan ya seperti kita harapkan ya di Provinsi Lampung, dan mudah-mudahan nanti di beberapa hari akan terjadi hujan. Ya, kembali satu tekanan. Ya, masih ada John di belakang dan juga rekan yang lain ya, ada John dan juga Satya ya yang berdiri di pertahanan belakang dari tim Mahan FC. Ya, kita saksikan Rian tadi ke tengah, dipotong dengan baik tadi oleh Ronald Rizky. Ya, wow, masih ada Satya tadi, dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan akhir ya, karena memang sedikit genting tadi keadaan di belakang pertahanan belakang ya. Bayu Rizky tadi ya, pemain sektor tengah yang kembali mencoba membangun alur serangan. Ronaldo Rizky ya, kartu kuning sepertinya dianggap mengulur-ulur waktu tadi ya, dengan dada tadi bisa iya, usai sudah Mitra Olahraga pertandingan di game yang kedua ini dengan skor akhir keunggulan bagi kawan-kawan dari Balai Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa BP2JK FC atas lawannya Mahan FC. Selamat untuk kawan-kawan dari BP2JK yang akhirnya lolos ke babak selanjutnya. Ya, baik, kita akan menantikan pertandingan di game selanjutnya. Masih bersama kami Menu Bola Lampung.